Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mama Yani Daulay. Video hari ini Mama Yani akan membuat teri rempah yang gurih. Ini bahan-bahannya sudah ada teman-teman. Ikan teri 250 gram, cabai merah, cabai hijau, rawit merah, bawang merah, bawang putih, daun jeruk teman-teman. Ini teman-teman, ikan terinya sudah dicuci ya, udah bersih dicuci, udah nggak asin lagi ya teman-teman. Ini ada 3 terigu 150 gram teman-teman. Kita campur ke ikan terinya ya, baru kita aduk. Kita kasih bumbunya Royco, sasa, nggak usah dikasih garam lagi teman-teman. Sekarang kita aduk ya, kita aduk-aduk. Kita sisihkan, sekarang kita saring dulu teman-teman. Kayak diayak ya. Biar terigunya misah teman-teman. Sekarang kita panaskan minyak, kita goreng ikan terinya ya. Kita kasih terigu biar ikan terinya renyah teman-teman ya. Ikan terinya garing. Aduk-aduk. Ini ikan terinya sudah matang teman-teman. Kita angkat ya, kita tiriskan. Sekarang kita sisihkan ke terinya, bawangnya kita rajang teman-teman. Kita iris-iris dulu ya. Bawang, daun jeruk, bawang merah, bawang putih teman-teman ya. Sama cabai hijau, cabai merah yang diiris-iris semuanya kita satukan teman-teman dalam mangkok. Kita tambah terigu ya.
kita duduk aduk biar nyatu semua teman-teman. Tujuannya biar garing teman-teman. Cabenya semua bawang-bawang biar garing. Sekarang kita goreng lagi ya sampai garing. Diaduk-aduk. Ini udah matang teman-teman, kita angkat lagi ya, kita tiriskan. Udah tiris semuanya, kita satukan teman-teman sama ikan teri yang sudah digoreng juga ya. Ini benar-benar rempah-rempahnya teman-teman. Garing, gurih, enak teman-teman. Tahan lama. Teri rempah. Ini udah selesai teman-teman, teri rempah ala Mama Yani Daulay. Assalamualaikum.